Selain Bank Papua dan PT Freeport Indonesia, ini sponsor baru Persipura. Persipura Jayapura mendapat suntikan dana sponsor tambahan selain dari Bank Papua dan PT Freeport Indonesia. Kali ini, giliran PT Ulam Laut Nusantara yang dikabarkan telah bersedia menjadi sponsor Persipura untuk mengarungi kompetisi Liga 2 nanti. Perlu diketahui, PT Ulam Laut Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perikanan. Manajer Persipura, Yan Permenas Mandenas, mengatakan, PT Ulam Laut Nusantara bakal memberikan dana senilai 3 miliar rupiah kepada Persipura. Dengan penambahan ini, maka Persipura telah mendapat dukungan dari 3 sponsor, yaitu Bank Papua, PT Freeport Indonesia, dan PT Ulam Laut Nusantara. Selain ketiga sponsor tersebut, klub berjuluk Mutiara Hitam ini juga disponsori Specs yang menjadi aparel kostum Persipura, serta pemerintah Provinsi Papua. Kendati telah mendapat dukungan dana 12 miliar rupiah, tapi menurut Yan Mandenas, jumlah uang tersebut masih kurang untuk Persipura mengarungi kompetisi Liga 2. Kebutuhan Persipura masih kurang lebih 15 miliar rupiah, saat ini Persipura baru mendapatkan 12 miliar rupiah untuk fresh money. Meskipun masih kekurangan anggaran, tapi Yan Mandenas mengaku, masih akan terus menjajaki kerja sama sponsor dengan perusahaan lain. Tapi kita mencoba mencari dukungan-dukungan sponsor yang lain akan menambah untuk bisa menutupi kekurangan kita.